Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, bertemu lagi dengan channel kami Basri Motor Channel. Oke, pada kesempatan hari ini saya kedatangan Yamaha Mio Karbu ya. Nah ini kendalanya double starter ini ngelos ya, jadi cuma bunyi starternya aja, dinamonya aja ya. Kita coba dulu. Nah bisa dilihat nih sini. Nah ini nggak mau nyantol ya ke pulinya ini. Jadi ada permasalahan di bagian ini nih teman-teman. Ini. Oke, langsung saja kita bongkar dulu ya teman-teman. Nah, ini ada one way-nya di sini ya, teman-teman. Atau pelor starternya. Nah. Ini kita ukur dulu, teman-teman. Kita ukur di pelornya ini ya. Nah ini yang lama. Nah kita ambil yang baru ini ya teman-teman. Ini kita coba ukur. Nah ini kita ukur yang lama dulu ya. Nah, kita baca benar. Ini terbaca 7 ya ini ya. Nah ini 7,7 ya. Nah, terus kita ambil yang baru ya teman-teman. Kita ukur lagi. Ini 8 ya, 8 pas nih teman-teman. Nih bisa terbaca ya, 8. Nah ini 0. Nah ini selisih cuma, berarti cuma 7 ke 3 ya, 0,3. Nah ini sangat berpengaruh terhadap ininya ya teman-teman, keausannya. Nah ini kita ganti yang baru aja ya teman-teman. Ini cara pelepasannya cukup mudah sekali ya teman-teman, cukup dicongkel. Nah, dicongkel keluar. Ini teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah jika kendalanya seperti di video ini ya.
Ini untuk harga one way nya cukup murah ya teman-teman, sekitar 25.000. Nah, ini dapatnya per ini ya. Ini ada per, terus pelornya ini ya. Pemasangannya juga cukup mudah ya teman-teman, dimasukkan ke lubangnya itu, masukkan. Ini ada 4 pelor ya. Ini dipaskan, nah, masuk ke lubangnya. Ini kita masukkan, nah, seperti ini ya. Nah, mudah sekali, teman-teman. Masukkan lagi ini, masukkan. Nah, ini pelurnya kita masukkan di sini. Nah. Nah, ini lagi. Ini udah terpasang, kita masukkan ya teman-teman. Nah, ini udah main ya. Seperti ini. Kita masukkan di sini ya teman-teman. Nah, udah kalau celek gini ya, udah masuk. Baru kita pasang rumah rollernya seperti ini. Fan rail terpasang, ada ringnya ini ya, kecil tipis. Terus baru dimasukkan kipasnya nih ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita kentangkan ya teman-teman. Ini pakai impact. Nah, udah ya teman-teman, kita coba. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, ini udah jadi, sangat mudah sekali nih teman-teman. Kita starter lagi, kita coba ya. Nah, langsung jadi nih teman-teman. Kita coba lagi. Nah, ya, seperti itu cara mengatasi untuk starter yang ngelos ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Ya oke, mungkin sekian video dari saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.